Pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang disandera kelompok kriminal bersenjata di Papua, meminta aparat Indonesia tidak menggunakan bom untuk membebaskan dirinya dari penyanderaan. Terkait pernyataan itu, TNI menjamin pihaknya tidak memakai bom dalam operasi di Papua. Tidak mungkin pakai bom. Sangat berisiko terhadap keselamatan lingkungan, penduduk, dan bahkan sandera, kata Kapuspen TNI, Laksda Julius Wijojono, Rabu, 26 April 2023. Dia menjelaskan pihaknya tidak memakai bom, melainkan granat. Hanya, Julius bertanya-tanya, jangan-jangan permintaan sandera itu diucapkan atas desakan kelompok separatis teroris. Jika sandera menyampaikan itu, apakah paksaan dari KST yang mulai terdesak, kata Julius. TNI yakin bisa membebaskan pilot berkebangsaan New Zealand itu dari cengkeraman KST. Sangat bisa. Sabar, pasti akan berhasil, kata Julius. Dalam video yang beredar, kelompok separatis organisasi Papua Merdeka itu mendampingi pilot Kapten Philip Mark Mertens di sebelah kanan dan kiri. Mereka bertiga duduk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!